Pelajar Balikpapan dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga masyarakat umum ramai mendatangi KRI Abdul Halim Perdana Kusuma yang tengah sandar di dermaga Pelabuhan Semayang pada hari Senin. Mereka ingin memanfaatkan gelaran open ship untuk melihat langsung kapal jenis Kormet ini. Sejak Senin pagi hingga sore, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma yang tengah sandar di Dermaga Pelabuhan Semayang, Balikpapan, ramai dikunjungi pelajar, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar serta masyarakat umum. Kegiatan open ship ini sengaja digelar untuk meningkatkan rasa kecintaan warga Balikpapan terhadap unsur bahari atau kelautan, serta agar masyarakat bisa melihat langsung kapal perang jenis korvet dengan sistem persenjataan lengkap yang dimiliki Indonesia. Kapal perang TNI Angkatan Laut yang baru saja selesai melaksanakan misi pengamanan garis terluar di wilayah Kalimantan Utara, sehingga di Balikpapan untuk mengisi perbekalan sebelum kembali ke pangkalannya. Tak hanya aktif bertanya, baik pelajar maupun masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan diri berfoto di atas kapal. Intinya saya di sini untuk mengenali lebih dekat lagi kapal perang, lalu saya ingin lebih belajar giat lagi untuk mengejar cita-cita saya menjadi TNI Angkatan Laut, lalu belajar lebih dekat lagi tentang kapal perang ini. Sebelumnya udah pernah juga mengunjungi kapal perang seperti ini? Belum. Saya kesini untuk mengenal lagi lebih dekat lagi kapal perang ini agar bisa belajar lebih giat lagi. Ini sebenarnya kebetulan sesuai tema sekolah juga, maksudnya ada dalam pelajaran anak-anak TK juga. Jadi kita di sini langsung melihat nyata gitu. Ini loh kapal tentara, ini loh kapalnya tentara. Yang menyetir tentara ini si nakoda, namanya nakoda yang membawa kapal. Seperti itu kita langsung memperkenalkan langsung. Ini kapal kapal tentara, kapal untuk perang seperti itu. Ya, sengaja bawa anak-anak ini. Kenapa? Sengaja emang bawa anak-anak ini? Iya, sengaja banget. Karena kan ini langka ya, nggak setiap hari dan nggak setiap bulan juga. Jadi ada momen ini langsung kita bawa ke sini agar anak-anak tahu gitu. Dan tadi juga di dalam dijelasin juga sama bapak-bapak tentara-tentaranya yang di dalam. Responnya anak-anak gimana bisa? Kapal ini kan juga kapal milik rakyat, sehingga rakyat pun diizinkan untuk berkunjung melihat bahwa ini loh kapal milik rakyat yang dibeli juga dengan uangnya rakyat. Situ bisa melihat kekuatan yang dimiliki oleh Angkatan Laut, kemudian dia akan muncul kecintaan akan cinta bahari. Karena mau nggak mau 2/3 wilayah Indonesia ini adalah laut, sehingga mereka harus mencintai betul laut kita. Yanuar Iswandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.